Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kang Tawai di channel Arimba Tengker Kuningan. Oke sahabat semuanya, selamat malam menjelang pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat semuanya, malam ini saya sekarang berada lagi di kebun porang nih teman-teman. Soalnya kenapa saya sengaja datang ke kebun porang saya ini, karena kemarin malam ada bekas hama masuk, yaitu babi hutan nih teman-teman, merusak porang saya. Jadi yang kita tahu kan tuh babi hutan itu gak suka sama makanan porang ya, gak suka sama porang. Yang suka porang itu biasanya pengepul. Aduh ampun. Gitu sahabat. Jadi batang itu pada patah loh. Disungkur, disungkur kalau kata orang Sunda namanya. Jadi batangnya pada patah kayak gitu, jadi rusak. Walaupun porangnya enggak dimakan, tapi tetap aja merusak begitu. Karena apa? Mungkin karena yang kita tahu tuh kan babi hutan demen tuh yang gundukan-gundukan tanah kayak begitu, yang ngegunduk kayak gitu ya. ya wae ya. Jika Kang Sayap Dewa Kencana tuh demen yang suka gunduk-gundukan kayak gitu. Aduh ampun sahabat. Oke sahabat, nanti kita lihat ya perang yang patah di rusak sama babi hutan. Dan semoga nih kehadiran saya di kebun saya ini mengusik kehadiran mereka. Semoga aja gak datang. Dan insya Allah besok kebun ini akan saya pagar biar aman. Juga buat sahabat yang lain tuh, kalau bisa pagar aja deh kebunnya ya, biar aman dari hama begitu. Oke sahabat, kita lihat aja nih sambil menuju ke arah sana. Nanti kita lihat porang-porang saya yang udah mulai berdaun. Oke sahabat. Oh, biar gak dingin saya bikin api unggun nih sahabat semuanya, biar anget. Ngopi juga, ngopi-ngopi sahabat. Ini kayunya, kayunya buat sok bikin pagar. Nih teman-teman, nih sahabat semuanya, nih porang-porang saya sudah pada tumbuh dan sebesar ini. Ini juga nih sahabat, lumayan besar. Dan yang masih tunas juga ada nih. Dan kalau yang ini udah mulai ganti pohon ya, ganti batang. Ini batang yang kedua nih sahabat nih. Ini pertamanya kecil tuh, ini yang keduanya tinggi ya. Ya saya cuma belajar nih, karena saya pemula menanam porang. Gak banyak, cuman ya 2000 batang. Lumayan lah. Saya pengen mencoba nih menanam porang sahabat, karena sangat menjanjikan. Saya tertarik dengan dunia porang. Oke sahabat, langsung nih. Itu masih udah pada berdaun sih. Oke sahabat, kita lihat aja yang porang yang rusak. Bentar dulu. Ini sahabat, ini tahu apa? Nah saya juga selain menanam porang, juga mencoba nih menanam akar tunjuk langit. Tuh, akar tunjuk langit. Baru sedikit sih. Ya lumayan katanya nih buat jajamu gitunya.
buat jajamu akarna itu digodog kanggo nyari cangkeng, terus anu nyari gas oge cenah kanggo aid. Ya nu penting mah orang ikhtiarnya berusaha. Ini sahabat nih, ini juga nih saya pernah nyobain, ini dimasak enak banget ini, tapi yang masih muda kayak begitu ya. Oh iya, kenalin, ini teman saya. Dia yang selalu ikut saya ke hutan nemenin. Namanya si Bolang, cewek. Kalau yang cowoknya si Boy hilang. Udah seminggu dia gak pulang, tahu kemana. Aduh, Boy. Oke, kita lihat yuk ke arah sana. Nah, ini temen nih. Ini salah satunya nih, keinjak. Keinjak sama babi hutan ini. Layu dia tuh. Udah saya udah kasih ini ajir nih. Pamidi abdi maya teh ajir namanya, dari bambu ini buat pertanda atau ciri bila ada orang yang masuk ke sini jadi tidak menginjak porang. Nah, ini dia nih sahabat. Ini salah satunya nih yang patah sama babi hutan. Yang patah sama babi hutan nih sahabat. Ini bekas sungkurannya di sini. Nah, ini batangnya rusak, ini salah satunya aja. Di sebelah sana, di belah sana masih ada juga. Masih ada lagi yang rusak. Nah, begitu sahabat. Wah, sahabat lebih berhati-hati aja dengan kebun porangnya ya. Gitu. Dipagar lah biar aman. Oke, sahabat, gitu aja informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat ya informasi dari saya. Oke, sahabat semuanya, terima kasih sudah menonton video saya. Dan waktu kita akan sambung lagi, saya Kang Tawai dari channel Arimba Tengger Kuningan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.